Talasemia adalah penyakit kelainan darah turunan di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Penderita talasemia memiliki sel darah merah yang mudah rusak sehingga penderita harus menjalani transfusi seumur hidup. Tanpa perawatan medis yang baik, penderita talasemia akan mengalami berbagai komplikasi dan dapat meninggal pada usia dini. Talasemia diturunkan apabila pembawa gen talasemia memiliki anak dengan sesama pembawa gen. Orang tua pembawa gen ini memiliki kondisi yang sehat dan disebut karier, sedangkan anak yang mewarisi kedua gen akan memiliki penyakit talasemia. Pembawa gen talasemia beresiko sebesar 25% memiliki anak dengan talasemia. Untuk itu, diperlukan deteksi dini apakah seseorang memiliki gen talasemia.